Selamat datang kembali di YouTube channel Multi Toys Indonesia. Ya, di episode sebelumnya kita sudah unboxing DC Super Heroes Aquaman, Batman, dan Mera. Betul. Ini kalau Anda sudah menyaksikan episode kita sebelumnya, Anda bisa menyaksikan ya tiga superhero ini. Nah, di episode kali ini kita akan unboxing lanjutannya, yaitu Superman dan Wonder Woman. Serinya sama ini ya? Ya sama kan, minggu lalu kita sudah unboxing ini. Yes. Sudah kan unboxing ini kan? Sudah? Sudah kan, ini kan sudah dipasang di sini kan? Bisa dicek kok nanti di video-video kita, mungkin bisa dicari di situ. Bisa ya, dicari ya, bisa. Di episode sebelumnya ya. Aman dong. Ya, pokoknya kita langsung unboxing. Ini anu sekilas dulu ya, mungkin kalau ada yang nyari episode sebelumnya gak nemu sampai nangis-nangis gitu, kita anu dulu, kita bahas ulang dulu sekejap. Kita baik hati nih, kita bahas ulang. Ya, jadi ini adalah action figure DC dari Fonjoy. Namanya Fonjoy. Nah, ini beda merek dengan yang ada di pasaran saat ini ya. Kalau penggemar action figure DC pastinya sudah familiar ya familiar sama ini. Familiar tahu. Kalau sama ini mungkin banyak yang belum tahu malah masih. Karena ini kan masih jarang yang tahu karena masih tergolong baru. Jadi ini adalah action figure Batman di versi BVS. Ya benar ya, BVS itu. Batman versus Superman itu ya? Iya, Batman versus Superman BVS. Ben Affleck. Nah, ini sayapnya dari kain dan ada wire-nya. Jadi bisa dipose-pose. Kayak petticoat. Rok. Kayak petticoat. Rok kalau bisa ngembang itu biasanya dikasih kawat. Begitu ya? Iya. Yang cosplayer nih yang tahu nih. Wah, iya. Sama kayak gini. Saya nggak pernah pakai rok ya. Betul. Kamu biasanya sekali mungkin mau pakai jubah. Nah. Konsepnya sama. Nah, jubah dipakai di sini, awal rok dipakai di leher. Betul. Setengah hernya rok. Dan untuk yang edisi ini, jadi ini Batman-nya ada dua ya. Ini edisi standar dan edisi deluxe. Kalau yang deluxe, Anda akan dapat bonus head sculpt atau kepala Ben Affleck, Bruce Wayne. Ya. Ini lumayan lah buatannya ini kayak apa, kalau Anda lihat tuh kayak Hot Toys Mini. Ini malah kalau saya lihat tuh konsepnya mirip SHF ya, SHF-nya Jepang. Oh iya, kalau betul, dari apa segi artikulasi ya, kalau ukurannya ini gede, lebih gede, ini lebih kayak ke 7 inch mungkin ya ukurannya. Kalau SHF itu kan masih 5.5 inch, 5 sampai 5.5. Ini udah 6 inch lebih, mendekati 7 inch. Dan ini artikulasinya mirip-mirip sama SHF. Ini kalau Anda lihat ini ya, ini bisa-bisa apa, bisa naik pinggulnya, bisa turun, jadi geraknya bisa lebih leluasa. Itu bisa jongkok nggak sih kayak gitu? Kan ditekuk sampai ini nggak bisa ya? Jongkok. Oh, jongkok. Bisa ya dong itu kayak gitu? Bisa dong. Cuman ngapain Batman-nya jongkok? Ngapain Batman-nya jongkok? Ya ada sih posenya Batman yang lagi jongkok gini. Oh, ganteng loh. Duh, ganteng loh. Batman gitu loh. Bentar. Aku suka jubah nih. Ya soalnya kayak rok itu tadi ya. Bukan. Jubahnya bisa berkibar. Biasanya kan jubah lembek gitu kalau misalnya di kayak ginian. Ya, kayak figur biasanya kalau kain nggak ada wire-nya, nggak bisa dipose, atau dari rubber karet, nah itu tambah nggak bisa berubah-berubah. Nah, ini selain Batman, ini kita juga ada Aquaman. Arthur Curry alias Aquaman. Gak aku lanjutin lagunya, man. Tadi aku dimarahin ini lagunya. Lagunya tadi beda, bukan gitu lagunya. Ya, ini adalah action figure Fonjoy Aquaman. Yang disayangkan satu ya, dia gripping-nya untuk tombaknya kurang kuat. Tombaknya, oh iya, melorot. Ketipisan, jadi melorot. Nah, kecuali kalau mau dipegang dua tangan, Anda ganti part tangannya ini. Tangannya juga bisa ganti part. Ini ada part-part. Nah, ini ada part-partnya. Nih, kalau kita lihat lagi dalamnya. Di bawah. Di dalam
kotaknya ada part ekstra yang Batman-nya juga, untuk aksesoris senjata tangan ekstra, stand base. Ini figurnya juga dapat. Dapat stand base. Yang satunya tuh apanya, Bang? Kotak kan itu. Kotak kecil. Oh, ini apa ya? Keluarinya susah. Ini ada. Ini ada yang tahu ini apa ya? Apakah ini ingat. Apakah ini apa prasasti tombak raja itu berarti dipasangin di mana dong kalau misalnya ya ini kayaknya apa ya kayak peta menuju rahasia tombaknya lokasi tombaknya itu misalnya. Oh nggak inget aku juga lupa oh, lupa inget. Aku ingatnya malah harusnya di botol ya petanya kan. Ha-ha. Ini kok jadi di prasasti ini waktu yang ada adegan apa ya? Ingat. Ya pokoknya inilah. Ha-ha. Ini kayak tipis kayak coklat kalau ada makan. Jangan nanti keracunan. Aksesoris tambahan aja ya berarti. Wah kalau figur ini nggak usah dimakan juga saya udah keracunan. Betul. Menguras dompet juga. Ya. Nah, ini saya kembaliin dulu biar tidak ribet. Tolong dibantu ya. Oke. Nih, sementara ini kita ke merah, si rambut merah. Nah, lumayan sih. Banyak sekali aku suka dia. Lumayan sih. Wajahnya, headscarf-nya lumayan ini. Untuk figur harga 400-500an gitu oke lah. Tapi menurutku detailnya bagus semua sih. Ya detailnya bagus, makanya ini seri kejutan ya. Mungkin kalau yang penggemar DC biasanya akan koleksi dari merek lain. Oh. Merek yang biasanya dibilang Mac F itu udah. Nah ini sekarang ada lagi Fojoy. Kalau yang merek lain soalnya kan sudah banyak beredar di toko-toko retail, di lokalan. Kalau ini kan masih kita yang khususan punya. Kita ini mungkin suatu saat masuk juga sih di retail-retail, cuman sementara ini kan banyak yang belum mengetahui mungkin ya tentang seri ini. Nah makanya sekarang langsung kita unboxing yang Superman ya, teman Deadpool ya. Ini adalah salah satu varian. Iya bener sih, sebutannya varian, bener. Varian di multiverse-nya lah. Kalau pengen tahu bisa cek video kita yang bahas soal Deadpool, ada. Kita bahas gitu. Baunya gimana? Baunya bau plastik. Bau mahal? Oh enggak, wah, enggak mahal. Enggak mahal dong ini cuma 400-an lah. Baunya itu bau ciri khasnya. Oh, yang ini pakai blue di badan. Blue tapi eh, bukan sih. Tapi enggak ada wire-nya kalau. Iya, kalau ini enggak ada wire-nya. Cuma enggak ada wire-nya karena dia jarang apa sayapnya memang beda sama Batman sih. Batman kalau di komik-komik itu kan sering ngangkat-ngangkat gitu sayapnya. Kalau Superman itu kan cuma berkibar-kibar waktu terbang. Soalnya kalau Batman kan dia dasarnya dari bat kan, kelelawar kan dia kepaknya kan juga ada ininya, ada kayak tulangnya gitu. Kalau Superman dasarnya dari alien. Iya kan, Superman tuh alien kan? Iya, alien pakai jubah gitu ya. Sama dia lebih kaya sebenarnya. Ya. Tapi kayaknya warisan lah dia. Gak apa-apa lah. Nah ini kalau anda perhatikan Superman-nya juga, ini mirip sekali dengan SHF. Kalau anda lihat episode kita yang zaman apa ya dulu kita bahas SHF Superman ini, udah lama banget itu. Tahun 2000 berapa ya? Nanti kita kasih link videonya deh, biar bisa lihat juga perbandingannya. Ini mirip banget bodinya dengan SHF, cuman ini lebih gede. Kalau SHF itu kan 5,5. Nah ini udah mendekati 7 inch, ini sama pahanya itu. Tuh bisa naik
bisa turun, jadi gerakannya itu bisa lebih leluasa, dia lebih banyak opsinya. Detail mukanya tuh lo bagus. Ya detail mukanya juga lumayan lah untuk kelas-kelas figur 400-500an itu udah oke banget ini. Ya mungkin kalau di detail-detail banget sama SHF ya masih kalah-kalah lah, maklum SHF kan harganya berapa. Iya betul. Cuman ini ya bagus banget ya, apalagi para fans Snyder, walaupun saya meragukan di sini ada fans Snyder apa enggak, cuman ya terimalah kenyataan, ini adalah Superman kreasinya Snyder. Nah ini saya ambil bisnya dulu. Ini ada apa? Oh nggak ada ini ya, nggak ada tangan-tangannya yang lain kayak yang ini. Tangan-tangan. Oh iya ada sebelah. Tangan-tangannya beda, itu dipajangnya di depan kemarin. Dan capitnya ini kayaknya juga beda. Jadi dia enggak otomatis. Nah, ini kalau yang Batman, Aquaman merah itu seperti ini. Capitnya itu kelihatan ya. Dia mental ke dalam. Jadi dia mencengkramnya itu otomatis, ngepir lah istilahnya. Nah, kalau ini manual, sama seperti ya, figur-figur lain pada umumnya. Dia agak mental. Lebih prefer yang mana? Yang ini sama yang ini? Nah itu, kalau prefernya ya harusnya lebih enak ini, karena iya, dia langsung nyakitnya otomatis. Nyakit. Cuma ini lebih susah kalau masang karena betul. Mau masangnya. Kalau ini kan enak, tinggal gini, kita tinggal gini aja. Diarahin, ha. Shooting dengan Batman. Wah ini tapi kayaknya Batman-nya bulky banget ya kalau dibandingin Superman-nya. Beda ini. Iya benar. Ini benar-benar mewakili wujudnya Ben Affleck dan Henry Cavill. Badannya lebih gedean si Batman. Lebih bongsor ya. Kalau iya otot, betul kalau lebih bongsor. Ototnya sih nggak tahu, cuman bongsornya ya. Wah iya ini perbandingannya gila nih gitu. Peng. Dia bisa berdiri kan, bahasa dia? Duh, bisanya bisa. Cuman kan lebih bagus kalau ada standingnya. Mm-hmm. Nah, ini Superman-nya juga ada aksesoris. Salah satunya ini yang menarik, ini aksesoris. Ah, jatuh semua. Aksesoris ciu-ciu. Ciu-ciu. Belum tahu dia ciu-ciu. Iya, aku tuh nggak ngikutin Superman. Itu aksesorisnya yang bisa keluar apa namanya. Nah ini loh yang bisa keluar sinar matanya itu kan. Oh. biasanya efeknya oh, itu ciu gitu, keluar suaranya. Nah, gitu ciu suaranya itu ciu. Makanya kita sebutnya itu efek ciu ciu. Dia kayak laser gitu berarti ciu. Ya iya dong, laser dong. Oh. Kan heat vision istilahnya namanya. Nah ini keluarnya ciu-ciu. Biasanya powernya kayak gitu buat apa? Visionnya? Biasanya macam-macam sih, buat masak indomie. Iya udah. Ya kan panas ya. Jadi indominya cuma dilihat gitu cuy, langsung masak. Aku akan nonton. Iya. Aneh nggak sih zaman sekarang ya masih tanya kemampuannya Superman yang mata itu buat apa gitu, aneh nggak sih? Mohon maaf ya, bukan anak superhero. Waduh. Oh ada head sculptnya juga aku baru ngeh. Tuh ada dong, ada kepala ekstranya. Nah ini kita lanjut ke Wonder Woman. Wonder Woman ini adalah DC Trinity. Suka sekali aku sama dia. Siapa yang gak suka? Semua juga suka. Walaupun mungkin anu ya, apa negara asalnya kontroversial. Iya, akhir-akhir ini sih emang. Cuman ya kita kan tidak melihat seorang secara rasis, secara apa istilahnya itu. Ya segitulah. Ya kalau yang suka ya silakan tetap suka, yang mau dukung kita, ya silakan kita ambil dukung, ininya aja. Kita ambil prinsipnya aja, pokoknya ini adalah tokoh superhero. Jadi walaupun tokoh fiksi, tapi paling enggak yang di
yang diberikan itu adalah cerita tentang kebaikan. Itu aja yang perlu di garis atas. Ceritanya baper, Kang. Kalau buat cewek tuh aku paling suka dia story-nya. Gak bisa komen sih, belum mungkin terbagi. Sama bau plastik sih. Nah, ini menurut pengalaman saya punya aksesorisnya lebih banyak. Kalau ada figur yang di plastik seperti ini udah kayak SHF beneran. Nendoroid juga begitu? Iya, Nendoroid SHF Jepang. Ini berarti apa? Dia pakai cat khusus yang efeknya bisa kilap. Oh. Nah, sementara bodinya itu bodi plastik yang ada unsur karetnya. Jadi yang apa? Keras tapi ada kenyalnya gitu ya, apa ya istilahnya ya. Bukan plastik keras yang lempengan. Nah, kalau Anda tahu Gundam, Gunpla, itu kan kerasnya itu keras lempengan. Nah, ini plastik keras yang ada unsur rubbernya. Kayak silikon gitu. Kalau silikon itu terasa terlalu empuk banget. Enggak, sih. Bukan empuk. Jadi maksudnya gini, kalau plastiknya keras dan tipis kayak Gunpla, itu kalau kita ketuk itu kan bunyinya kayak tek tek tek. Iya, paham. Kalau ini tep 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 gitu loh. Nah, untuk plastik itu kalau dikasih cat kilap gini akan ada resiko lengket atau dia itu nempel gitu loh ke substance lain. Makanya ini selama dalam kemasan pasti dikasih pelindung plastik ini supaya gak nempel kemana-mana dia. Nah, kalau sudah dibuka itu baru aman, soalnya sudah kena hawa. Kalau dalam kotak ini kan pengap ya, karena iya, kalau disimpan di dalam kotak atau di box plastik, nah itu kena kelembapan udaranya itu bisa luntur atau bisa lengket atau bisa nempel-nempel waktu kita pegang. Nah, makanya kalau punya figur harus segera dibuka. Ilmu baru itu, terima kasih, aku baru tahu. Ini ada part rambutnya tapi bisa-bisa kayak SHF. Ih, bagian skal mukanya beneran loh, bagus banget. Apa itu kayak detail gitu loh. Nah, ini berasa melihat Bagaldot real. Balgadot. Mbak Galgadot. Ya ini. Nah ini kalau Anda menyaksikan episode kita yang SHF Wonder Woman juga, ini mirip loh sama yang versi SHF nya ini kayak yang versi Wonder Woman 84 kalau Anda perhatikan. Gal Gadot, wahyu. Artikulasinya juga sama ya? Ya sama, cuman ketutupan ini saya nggak bisa nunjuk itu waktu narik sama masuknya. Ini sama, ini pahanya bisa naik turun. Cuman karena ya maksudnya ini ambigu. Bukan ambigu, maksudnya ini ketutupan ini jadi nggak bisa. Ini kalau ditarik ini lo bisa bisa modot ke bawah itu lo. Didorong ke atas bisa balik lagi lebih rapat. Cuman ketutupan ini jadi nggak kelihatan. Kalau tadi Superman Batman kelihatan. Armornya sih itu. Nah, ketutupan armornya. Wah ini masih gini, beneran ini kayak versi SHF. Versi murah tapi gak murahan. Iya. Gayanya. Ini juga bisa dimajuin. Iya, ini juga bisa dimajuin. Jadi gerakannya itu. Ini dapat headscarf. Ini versi marah apa versi ketawa ya? Kurang paham saya. Ketawa. Bagusan yang standar sih ya. Smirking. Ini kayak nggak kayak Gal Gadot kalau Smirking. Yang ini yang versi ini lebih bagus. Ya jadi ini tangannya coba kita ganti dulu biar. Ada ininya juga. Perisai. 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 Kayak sakit gigi dan sakit hati. Perih hati ini. Yes,
perisai. Oh, ini juga harus dipegang. Ini apanya? Oh, pecut. Pecut. Wah. Wonder Woman kok bawa pecut. Eh, bawa pecut apa ini? Itu nama kerennya itu Lariat of Truth. Oh, apa? Lariat of Truth. Lasso of Hestia. Oh, lash. Lasso of Hestia compels you to tell the truth. Ya maaf, kan pecut ya, sama aja kalau ditranslate. I am Diana of Themyscira, daughter of Hippolyta. A princess. But all the things that would Wah, ini Cek asik. Berarti dia model apa? Model capitnya yang baru sama semua. Ini sama seperti yang Superman. Ini yang edisi seri awal itu memang Superman, Wonder Woman, terus apa lagi ya? Cyborg. Nah, itu modelnya base dan capitnya kayaknya masih sama lagi. Cuman itu yang yang itu pas ya. Oh, enggak sama, sama ya, aja. Tetap. Yang ini memang longgar, dia cuman apa mendarat gini doang. Lebih bagus yang baru memang kalau fittingnya. Nah, cuman kalau ini enaknya bisa dilebarin dulu, dipasin lebih damai ngepasinnya, nggak buru-buru. Wow. Ini agak ribet kalau mau masukin di sini, kita harus bermain-main. Badannya dia itu kayak di combo ini badan ini. Waduh. Badannya keker loh. Badannya beef out. Iya. Ini sayang kurang Cyborg sama Flash. Flash. Kalau ada Cyborg Flash, wah. Release the Snyder Cut. Completed. Ya, ini adalah serial Von Joy dari action figure DC. Mungkin masih banyak yang belum tahu seperti apa figurnya, ya seperti ini. Ini bisa dibilang layak bersaing lah dengan figur-figur rilisan pabrik lain yang ya itulah yang Anda tahu lah pokoknya. Dengan harga yang oke banget juga. Ya, harganya lebih oke juga pastinya. Dan selain DC, Von Joy itu juga ada seri dari Marvel Universe. Terutama dari Marvel Cinematic Universe, yaitu Iron Man. Oh. Nah, kalau Anda penasaran, makanya stay tune terus. Jangan kemana-mana, tetap di YouTube channel Muli Toys Indonesia sebentar. Yang ini sebenarnya ada versi Black Superman. Ada versi Black. Tapi yang ini tidak akan saya unboxing. Ini saya unboxing kalau sudah restore the Snyderverse. Oh, kalau udah lengkap. Stay tune terus, jangan kemana-mana. Tetap di YouTube channel Muli Toys Indonesia.